Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidi bin Abdul Kadir, Ketua Pegawai Pulau Pangor Negeri Sembilan. Hari ini simpang tiga pekan rantai IC, PAS, Bagal Sakti dan Kima hari ini beramai-ramai berhimpun menunjukkan satu referendum anak-anak muda bahawa kami semua anak-anak muda menolak Pakatan Harapan kerana mereka hari ini telah banyak menipu kepada anak-anak muda. Anak-anak muda begitu tinggi harapannya tetapi akhirnya ditipu, dihancing, dikencing. Inilah kita akan pastikan Don Gantau ini milik Tok Man, milik Barisan Nasional. Ayo anak-anak Gantau daripada pengundi luar, baliklah bantu Tok Man dan pastikan kemenangan Tok Man pada 13 April ini. Calon nombor 1, DN menang. DN menang. DN menang. DN menang.